KMP Dharma Rucitra 3 mengalami gagal sandar di dermaga 2 Pelabuhan Padang Bai, Bali, Jumat 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.50 WITA. Dikutip dari Instagram 122, diduga disebabkan oleh kebocoran lambung kapal yang dimasuki air sehingga mengakibatkan keseimbangan kapal menghilang dan miring sebelah kiri. Adapun data jumlah penumpang yang dievakuasi sebanyak 60 orang, nihil adanya korban jiwa. Data kendaraan yang dimuat, tronton 8 unit, truk besar 10 unit, truk sedang 3 unit, kendaraan kecil 3 unit, sepeda motor 8 unit, dan sampai saat ini sedang dilakukan tindak lanjut terhadap kapal tersebut. Amam dok kapal. Kapal ni miring ni.